Yo, halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Alfian di pencarian senjata bintang 5 untuk game Dynasty Warrior 8. Oke guys, jadi di video kali ini aku akan menunjukkan cara untuk mendapatkan senjata dari salah satu jenderal di kerajaan Wei ya, yaitu Xu Zhu. Tapi seperti biasa sebelum kita masuk ke permainan guys, aku mau ngucapin terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini. Jangan lupa dibantu untuk like, komen, dan subscribe, serta tonton videonya sampai habis. Oke guys, kita udah memasuki pemilihan battle ya. Untuk di battle ini yang pasti kalian pilih kerajaan W ya. Lalu di battlenya, nah ini dia Battle of GB guys. Oke, untuk difficultnya hard ya, jangan lupa. Xu Zhu mana nih? Oke, ini dia salah satu karakter tergendut ini guys. Oke, di sini aku prepare dulu untuk senjata utamanya. Dia memakai seperti pentungan ya, atau apa itu namanya. Lalu untuk senjata kedua, seperti biasa aku pilih senjatanya Lubu guys. Ini dia. Lalu untuk skill aku pakai attack boost. Lalu akurasi, victory cry, dan havoc ya. Jadi untuk skill ini nggak pernah berubah guys. Untuk animal di sini aku pakai red hair ya. Oke, sekarang kita masuk di permainan. The wind is picking up. Father, do you believe this battle will end the war? It will. To bring a swift end to this conflict, that is the role of one who walks the path of the conqueror. And for those who fail to understand, who flee, who resist, for them rule was just a dream too large to grasp. My lord. Check of our vessels is complete. We now await the order to advance. Good. My lord, is this wind going to keep on blowing? What of it, Xu Zhu? Oh, it's nothing. Just something about it makes me feel uneasy. Oke guys, barusan kita menonton cutscene ya, di mana dialog antara Cao Cao, Cao Pi, Xu Zhu dan Zhang Liao. Oke, jadi di sini aku mau jelasin dulu, untuk mendapatkan senjatanya Xu Zhu ini kalian harus mengalahkan Ganing dalam waktu 7 menit ya setelah permainan dimulai. Jadi di sini si Ganing sepertinya sih belum muncul ya guys. Oke, jadi benar belum muncul ya. Oke, untuk awal-awal di sini kita ikuti instruksi yang diberikan, guys. Oke, aku coba kalahkan beberapa jenderal aja ya di sini ya. Sambil menunggu instruksi yang diberikan, guys. Oke, di sini untuk perintah awal kita disuruh mengalahkan beberapa jenderal guys. Salah satunya ini ya Zhu Gejin ini. Oke, nice. Selanjutnya kita menuju ke lokasinya siapa nih? Ada Cheng Pu ya.
Oke, selanjutnya kita menuju ke lokasi target berikutnya, yaitu siapa nih? Oke, betul ya rute kita ya. Oke, ini dia, ada Lushu guys. Oke, nice. Oh ya guys, jadi di battle ini buat kalian yang suka dengan game Dynasty Warrior ini ya, battle ini tuh cukup terkenal ya, dimana pertarungan di atas kapal guys. Jadi kerajaan Wei melawan aliansi kerajaan Su dan Bu ya. Oke, jadi ini rencana dari kerajaan musuh, yaitu membakar kapal guys. Jadi rencananya ini berhasil ya. Oke, kita tunggu dialog untuk instruksi yang diberikan guys. Oke, jadi ini tujuannya kita ke arah selatan peta ya, yang bertanda hijau itu. Tapi kita tunggu aja dialog selanjutnya guys. Oke, kita menuju ke perahu penyelamat ya. Oke, jadi benar tujuan kita ada di sini guys. Oh, ada Tai Si Chi ternyata. Oke, kita kalahkan ya guys. Jadi di sini Tai Si Chi mencoba menghentikan kita ya. Oke, nice. Selanjutnya kita tunggu guys. Oke, ada cutscene ya. Ini dia, si Ganing sudah muncul guys. Mana nih? Oh, ini dia. Oke, kita langsung kalahkan siapa? Ganing ya. Karena ini target kita guys. Oke, nice. Dan kita berhasil mendapatkan senjatanya guys. Ini dia Discover Treasure ya. Lokasinya tepat di tujuan kapal ini berhenti guys. Jadi tepat di depan kita ya. Oke, berhasil. Kita berhasil mendarat guys. Kita langsung ambil senjatanya. Mana nih? Nah, ini dia. Bull Club. Oke. Nice. Di sini kita berhadapan dengan Chun Shanxiang dan Lu Bei ya. Oke, nice. Selanjutnya kita langsung menuju ke arah utara ya guys, yang bertanda hijau itu. Oke, jadi itu tujuan utama kita ya. Jadi di sini si Cao Cao harus pergi menyelamatkan diri guys. Oh, sebentar, ini si Cao Cao dihalangi sama Zhang Fei ya sepertinya. Oke, benar ya, ada Zhang Fei, kita langsung kalahkan aja guys. Oke,
Okay, nice. Oke, jajau. Cepat pergi. You have proven your worth in battle a thousandfold. My lord, Sun Quan's men are gaining on us from the south. Oke, ada pasukan embus di sini, ada Mi Fang ya. Oh shit. Oke, ini yang paling aku enggak suka ya, guys. Di sini ada pasukan pemana ini. Mantap. Oke, ada misu juga ya, kita kalahkan, guys. Oke, nice. Sekarang kita tinggal melanjutkan ke tempat tujuan kita ya. Oke, kita menaiki sebuah tangga, guys. Di sini ada siapa nih? Ada Zoyu ya, Zoyun. Ini salah satu karakter yang aku suka tuh, guys. Jadi dia sangat lincah sih. Ini aku suka banget sama si Zoyun. Oke, nice. Kita ambil drop weapon-nya. Oke, gerbang sudah terbuka, guys. Kita langsung menuju ke tujuan terakhir kita ya. Di escape point ini. Oke, nice. Kita sudah sampai, guys. Selanjutnya kita tunggu si Cao Cao, Zhang Liao, sama siapa lagi tuh di belakang? Cao Hong bukan ya? Cao Hong. Oke, nice. Berhasil, guys. Oke, jadi gimana? Gampang banget bukan? Sekian dulu untuk video tutorial kali ini, guys. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini. Jangan lupa dibantu untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di next video selanjutnya, dan bye bye. Fight me, Master Guan Yu. You would harm my lord, not while I'm here. That might have been my intention at another time. Today, however, my honor will not allow it. Lord Cao Cao, Zhang Liao, until we meet again in battle. I have been defeated. Utterly defeated. Yet, you still live. You are right. This chaos shall continue for a while yet.